tentunya PR-nya banyak sekali kita tahu ya di industri asuransi umum khususnya. Dan saya juga berterima kasih apa yang telah dilakukan oleh pengurus yang lama. Banyak sekali yang sudah dikerjakan juga, dan tentunya yang baik akan kita perbaiki lebih baik lagi, yang kurang baik akan kita perbaiki lebih baik. Harapan saya tentunya tadi saya sampaikan bahwa yang pertama adalah saya mempunyai satu misi, saya harus mengembalikan marwah industri asuransi umum ini harus sejajar ya dengan industri lainnya, karena selama ini saya merasa kita ini hanya sebagai istilahnya mungkin menjadi sapi perah, tapi kalau sapi perah mungkin terlalu kasar ya, menjadi ladang pendapatan lain-lainnya bagi industri lain, tapi padahal kita menanggung risiko yang cukup besar gitu. Jadi saya pikir ini hal-hal yang prioritas yang saya akan coba lakukan dalam jangka pendek, sambil saya juga dalam satu bulan ini harus menyusun satu tim pengurus yang kuat yang bisa bekerja sama dan bersinergi khususnya dengan pihak regulator OJK, karena OJK saat ini juga sangat berharap kita bisa bermitra untuk menyelesaikan PR-PR yang ada di industri asuransi umum ini dalam waktu yang sangat-sangat pendek gitu. 3 tahun bagi saya mungkin waktu yang cukup ketat, tapi saya berusaha semaksimal mungkin agar segala sesuatunya anggota ini bisa kembali tumbuh seperti sedia kalanya, dan tidak ada lagi perusahaan asuransi yang sakit, perusahaan reasuransi yang sakit. Jadi saya harapan saya ke depannya mari kita bangun industri asuransi, reasuransi yang sehat untuk bisa berkompetisi di era globalisasi. Saya akan buat dalam 1 bulan ini skala prioritasnya, karena saya juga sudah diminta pihak regulator untuk menyelesaikan, dan juga ada program-program rencana PUJK, dan juga ada beberapa yang harus menjadi skala prioritas. Ya tentunya tadi saya tambahkan yang pasti pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan premi itu menjadi skala prioritas juga. Jadi saya belum bisa banyak berbicara, kasih saya waktu 1 bulan ini. Saya menyusun ini karena saya juga baru terima juga kan ini program kerja yang saya harus implementasikan. Saya akan breakdown sedetail mungkin dengan tim yang nanti saya bentuk. Saya akan transparan ke teman-teman lah. Dan saya juga tentunya minta dukungan dari teman-teman wartawan, karena kita bermitra ya, kalau nggak ada wartawan kita juga nggak bisa. Mungkin ada tambahan lain dari teman-teman? Mungkin kalau tadi kita disampaikan visi besar untuk menjaga stabilitas sendiri, tapi tetap tumbuh gitu. Di balik itu semua, Pak, ada dorongan pribadi nggak sih, Pak? Maksudnya apa yang ingin diprioritaskan di 3 tahun ke depan gitu? Terlepas dari nanti juga mau dibikin konsolidasi lebih dulu gitu. Yang pasti tadi saya sudah sampaikan, kalau prioritas sudah pasti ya, bahwa yang pasti marwah ya, marwah kita ini saat ini saya lihat ini kok dianaktirikan gitu. Segala sesuatu kita menerima risiko, tapi quote unquote bahwa hal-hal yang menyangkut perolehan premi itu nggak cukup gitu. Sehingga industri kita akhirnya nggak sehat gitu. Tadi saya sampaikan juga bahwa mungkin 70-80% industri asuransi umum itu labanya dijinir dari hasil investasi. Seyogianya adalah dari hasil underwriting. Seyogianya. Tapi karena biaya akuisisinya cukup besar, ya akhirnya hasil investasi yang mendongkrak laba. Ini udah gak sehat. Tapi kalau ada pembiaran terus, ya industri ini akan suffer pada akhirnya. Nah ini jangan sampai terjadi gitu. Intinya sih itu. Ada kaitan sama regulasi mungkin? Ada. Mau didorong ke depan? Ada. Ada. Tentunya regulasi yang pasti berkaitan dengan retensi sendiri ya, itu sudah pasti ya. Kemudian tadi menyangkut tarif ya, tarif juga sudah 6 tahun tidak pernah direview, dan juga biaya akuisisi ini karena selama ini juga mungkin kesibukan, tapi ini menjadi skala prioritas kita karena kue yang paling besar adalah dari asuransi properti. Kita tahu asuransi properti ini ada aturan atau
SE nomor 6 yang mengatur mengenai tarif itu sendiri dan juga mengatur mengenai biaya akuisisi, termasuk juga asuransi kendaraan bermotor. Nah, ini juga ada tambahan untuk kendaraan listrik. Mau diapakan ini? Bagaimana kita mensimulasikan agar semua teman-teman di Bursa Asuransi Umum ini bisa menikmati kue ini agar juga kecukupan preminya cukup. Itu aja. Karena tarifnya belum diatur gitu. Karena memang statistiknya belum mencukupi. Untuk nanti kita bisa lihat ketika 3 tahun selesai gitu, Pak, ya. Ini apa yang goals-nya itu kelihatan dari RBC ke laba kah atau apa Pak nanti kira-kira? Saya nggak bisa janjiin ya, karena saya harus lihat dari perusahaan asuransi yang ada. Ini kan jujur aja, ini kan belum pada closing semua ya, laporan end of the year-nya belum selesai semua, audit itu belum selesai. Tapi dari situ nanti saya akan coba evaluasi mana skala prioritas yang akan saya coba lakukan, akan saya komunikasikan dengan pihak regulator juga bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masing-masing perusahaan asuransi umum ini yang di bawah naungan AOB. Tinggal saya belum nanti ya, karena saya baru nih mappingnya, saya harus benar-benar lihat, saya nggak mau salah bicara gitu aja. Pasti saya akan transparan, begitu sudah ada kasih waktu saya 1 bulan, nanti sudah kelihatan, saya cepat kok kerjanya, tak cep gitu. Tapi saya selalu mengatakan sesuatu berdasarkan fakta dan data. Database itu sangat perlu, karena kalau ngomong nggak ada data kan susah. Itu aja. Dan yang terakhir ya, tentunya OJK perlu satu mitra yang bisa bekerja sama ya, untuk dua arah juga ini ya, karena fungsi pengawasan itu sendiri juga akan segera di tetapkan lebih kencang lagi ke industri kita. Tadi juga ada isu aktuaria, bagaimana kita menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Tadi juga ada beberapa isu yang mungkin saya harus mapping dulu di mana skala prioritasnya. Dan yang pasti ya, kita masuk era globalisasi, era digitalisasi, kesiapan kita semua juga harus siap. Juga yang tak kalah pentingnya adalah untuk menyongsong IFRS 17 ya, di mana ini PR saya juga dengan teman-teman nanti, karena kalau nanti sudah diimplementasikan mempunyai dampak yang negatif, tentunya kita juga harus sama-sama mencari jalan keluar. Karena ini barang baru ya, tapi saya yakin sih teman-teman industri sudah mulai apa namanya mensimulasikan berapa kira-kira hasil yang diperoleh, baik secara apa namanya produksi maupun teman, karena ini menyangkut aturan baru pencatatan.